Awak kata hari tu nak ajak saya race ke? Hah? Eh, bukan ke? Eh, come on. Saya basikal boleh lah. Terus tak ada lesen. Kan. Okey, baik. Kita yang pakar, yang pakar. Bersama dengan tetamu kita minggu ini iaitu Kasma Daniel Kasmayudin. Selamat datang. Kan? Selamat datang. Ini adalah merupakan pelumba yang tak asing lagi ya. Betul. Pernah beraksi dalam perlumbaan Moto2, pernah beraksi di CEV dan sekarang ini dalam perlumbaan kejuaraan ARC dalam kategori ASB 1000. Okey, baik. Kita recap dulu lah boleh ya? Awak tadi macam saya fikir banyak soalan. Recap dulu. Kita recap dulu. Bulan 6 masa di Jepun eh. Race yang kedua. Race pertama. Dapat itu kemenangan yang pertama tahun 2023. Okey. Tahniah dan mungkin Kasma boleh share sikitlah masa tu strategi pasukan meraih kemenangan sulung selepas pusingan ketiga baru dapat naik podium selaku pemenang. Mungkin boleh kongsikan. So masa tu lita basah waktu tu hujan okay. Tapi hampir kering lah waktu tu. Jadi dia akan basah dan hampir kering dan semua pun telah pakai tayar hujan lah. Tayar hujan. Tapi ada satu je rider yang memakai tayar kering waktu tu. Hati kita orang pun macam nak tergerak nak pakai tayar kering. Okay. Tayar kering. Sebab kan jalan dia macam ada basah kering. Alright. Dia macam mixed condition. Okay. So kita boleh pakai sama ada tayar kering ataupun tayar hujan. Itu terpulang kepada tim lah. Okay. Jadi saya pun anggap sebab saya rasa performance saya dengan tayar basah tu lebih baik walaupun membandingkan jalan dah kering. So saya just declare dengan tim, saya cakap kita pakai je tayar basah walaupun jalan dah kering, kita tetap keep gas jelah. Okay. Try fight jelah. Alright. So lap by lap masa tu first lap tu memang saya tak ada confident. Memang tak ada confident. Saya masuk first lap tu saya nombor 6 ke nombor 7 lah macam tu. Saya start peta 4. Start peta 4 kan. Start peta 4. First entry first corner tu saya nombor 5 atau 6. And then saya try to step by step, saya try tengok dulu teammate saya waktu tu telah minta saya orang rider Jepun. Okay. Dia pun dah kira orang lama lah kat situ. So saya daripada dia siapa saya, teammate tu kan? Yuki tu. Dia memang rider okey. Rider lamalah dekat situ. Okay. So saya dapat pengaman, saya dapat tengok dia dia bantai je walaupun dia pepah je. Lepas tu saya pun form saya pun makin sampai confident terus sampai saya pun okeylah, dia nampak dia macam dia pun confident dan then saya pun confident saya semakin lap tu saya sampai and then saya try lah catch up lap by lap and then saya dapat minta dua rider BMW yang fast lah main antara dalam laju IRC ni Azwan Shah dengan ada seorang lagi Mas Halio nombor laju lah dia dalam IRC tapi awak berjaya untuk pintas tapi saya berjaya tu pun ngam-ngam kira lagi 3 lap 4 lap nak habis saya dapat minta dorang lah. Dan teammate awak masa tu nombor berapa? Teammate saya last dia habis nombor 4 atau 5 tak silap saya. Tapi dia juga orang Jepun tu dia yang buatkan saya confident. Sebab saya nak tanya soalan sebab mula-mula awak cakap tadi awak kurang kata orang confident tapi apa yang membuatkan anda confident bila tengok teammate mestilah tak nak kalah kan. Tapi dekat Jepun juga DNF ada betul ada berlaku race, juga. Race 2. Okey, race kedua DNF did not finish antara yang kita selalu tak nak tengoklah. Means ada problem ke atau macam mana? Apa yang terjadi masa tu? Waktu tu saya kira mengalami back start lah waktu tu. Okay. Saya back start. Masa start tu saya agak teruk jugaklah waktu tu. Kira saya daripada start peta 4, saya keluar je masuk first corner, saya saya nombor second last. Kenapa? Saya pun tak tahu kenapa dengan motosikal saya waktu tu. Dari starting ke first corner tu? Dari masuk first corner tu, kira starting tu saya pakai launch control. Masa race 1 saya tak pakai launch control. Okay. And then race 2 saya pergi try pakai. And then saya start motor saya tu tiba-tiba tak bergerak motor saya. Macam nak berhenti, nak mati kat situ. Dia lambat ada masalah technical lah motor. Jadi saya try untuk daripada situ pun saya lap by lap, saya kejar balik daripada last kira saya kelas tu sehingga saya nombor 4. And then lagi seorang saja saya untuk catch untuk nombor 3. And then after depan saya dah jatuh crash nombor 3 tu saya dah terus okeylah. Dah saya dah keep momentum saya lah. Saya dah safe dekat position untuk podium lah. And then try lap by lap ada satu rider yang black markers agak slow belah kiri ni. Okay. Jadi saya punya dia blocking. Dia tak blocking. Jadi dia duduk belah kiri. Jadi racing line kita kalau kita duduk sini jadi racing line kita akan jadi lebih lean lah motor kita sebab kita akan wide sana so kita kena leankan motor kita. Jadi dia berdiri kat sini, saya kat sini, saya mintas. Jadi saya leankan motor saya, motor saya nak keluar.
saya leankan lagi terus crash terus. Oh. Jadi saya tak nak salahkan apa salahkan dia ataupun salahkan siapa mungkin bukan rezeki lah. Bukan rezeki. Cakap tu je lah. Bagi saya pun saya anggap tak ada rezeki je waktu tu. Okay. Moving forward. Yes. Yang lepas lepas. Yes. Moving forward round yang keempat. Betul. Akan langsungkan di litar antarabangsa Mandalika. Yes. Nama pun dah cantik Mandalika. Ini kali pertama kan ARC akan beraksi di Mandalika. So pernah test? Saya litar Mandalika. Waktu motor tu saya Bloomber tu saya belum sempat lagi Bloomber di Mandalika. Waktu tu COVID kan. Alright. Jadi saya tak. Oh memang sepatutnya ada. Sepatutnya ada. Okey. Jadi dia akan menarik balik sebab apa? Equal semua orang tak pernah try track tu. Saya tak tahulah kalau ada yang dah pernah test. Track tu kan saya rasa mungkin tak ada. So bagaimana semua orang tak pernah try track Mandalika ni. So apa yang Kasma jangkakan akan berlaku untuk semua rider-rider kat sana ni? Bagi saya kita tolak rider Indonesia lah kalau ada. Bagi saya dekat situ kemungkinan besar kita daripada segi jentera Yamaha ni kemungkinan dapat bersaing lah dekat track tu. Alright. Kerana apa yang kita lihat daripada segi track layout dia agak technical juga. Kerana dan juga dia agak tricky lah track tu sebab bagi saya dia sebelah pantai jadi laut. Track tu agak kotor lah juga. Okay. Bagi yang saya tengoklah daripada abu pasir lah dalam World Superbike dan MotoGP pun orang pun cakap track tu agak pasir. So mungkin tricky lah. So mungkin kita akan ada kebolehan lah boleh fight juga di sana. Berapa hari ya? Berapa hari? Berapa hari kita nak belajar. Nak belajar kat situ. Okey, membawa saya kepada soalan seterusnya ni. Sebab belajar daripada DNF di race kedua di Jepun. Anda bercerita tentang masalah teknikal bermotor lah terutamanya. Persiapan ke Indonesia nanti macam mana supaya tidak berulang lagi benda berlaku seperti itu? Memang kalau daripada segi engine motosikal memang saya selalu akan ada communicate lah dengan saya punya telemetry Jepun saya. Memang even kita orang jauh pun masih still communicate and then try to check data lah. Dia akan video call saya and then check data sama-sama walaupun agak jauh and then kita dah ada buat sedikit perubahan juga daripada segi teknikal. So kemungkinan besar memang motosikal kita insya-Allah tak ada masalah yang berulang lagi. Dan kita just try untuk daripada segi persiapan diri saya pun saya just untuk buat training sendiri and then dalam beberapa hari lagi ni kita Yamaha akan ada buat test lah dekat Sepang nanti. Di Sepang lah. Okey. Dalam ARC untuk kategori 1000cc ni ada tiga manufacturer yang memang power lah. Yamaha, Honda, BMW. Bila saya tengok balik saya recap round 1, round 2, round 3 ni Honda, BMW ni dia pergi dia lain macam. Ya betul. Kan? Betul. Jadi apakah Yamaha dalam tengah study dalam proses untuk menaik sama ada menaik taraf ataupun macam mana nak ini kalau macam mana nak follow Honda? Ini kalau soalan exam soalan paling banyak markah ni 20. Bagi saya pun kadang-kadang buntu. Bila kita habis race tu kan, and then saya dengan satu tim semua and then try untuk bincangkan apa masalah motosikal kita orang. Tapi memang dari segi masalahnya sebenarnya daripada dalaman enjin tu lah. Sebab memang kalau telemetry komputer ni memang agak siapa yang lebih pandai akan boleh laju lah. Tapi juga motosikal kita enjin tu kalau tak support dengan telemetry pun tak baik juga, tak sambung juga. Macam dulu BMW dia laju tapi cornering dorang handling dorang kurang baik sebab dulu tahun lepas sebab tu Yamaha selalu dekat depan apa semua jadi dia orang laju dekat straight je bila dekat corner kita orang sampai and then kita selalu fight dengan Honda jelah. Honda dia dua-dua balance Yamaha dia straight kurang and then handling dia memang agak baik lah. So tahun ni BMW dia dah baik pula dalam handling jadi dia berbaik dengan kita orang kan. Maknanya dia dah apa tu makna dia apa yang berlaku apa kat corner slow tu dia betul dia perbaiki but tahun ni pula factory BMW sampai support team tu jadi dia memang agak bayar okey that's why lah dia bukan racer je yang Bloomber sebenarnya dia kat belakang ni pun bersaing juga betul. Untuk dapatkan yang terbaik kena beli motor BMW ya nanti aku tunjuk saya dengan dia nampak ni sponsor okey Kasma masih mengimpikan untuk kembali ke saingan Moto2 di kejuaraan MotoGP usia baru 22 tahun lahir tahun 2000 22 tahun muda ya lahir tahun 2000
Lahir tahun 2000. Saya 2001. Masih jauh perjalanan. So masih mengimpikan okay. untuk kembali. Lah, so semestinya memang mengimpikan lah. Tapi kita daripada kita pun mesti lihat juga daripada segi tim dan juga pasukan yang so. Kita untuk pergilah. Kalau tim tu daripada tim kita orang pun Malaysia pun agak support daripada macam saya masukkan Yamaha agak support dengan tim tu. And then diorang pun surekan saya pergi, so memang better saya pergilah. Macam baru-baru ni saya baru balik daripada wildcard motor tu. Okay. Tim tu Yamaha ada dalam tu, kira macam ada sponsor lah dalam tim tu. So saya dapat support yang agak baik juga lah dalam tim tu. Awak first batch VR46 Academy kan? First batch, ya. Yeah. Oh, power. Dia punya gaya ambil corner tu macam VR. saya tadi tengok dia pun Insta apa semua. Bagi tahu dulu orang kalau yang sekarang dah jadi fan kan semua, macam mana nak contact apa semua? Instagram ke apa? Mesti ada kan? Instagram, mesti ada. Ada Instagram. Apa Instagramnya? Tapi serius lah. Ya, serius. Sebab kita beritahu orang supaya mana tahu lagi ramai supporters. Kita perlu lebih ramai menyupport rider-rider Indonesia. Kasmar Daniel lah. Kasmar Daniel 27 lah. Okay. 2? 27 lah. Nombor baik lah. Nombor baik saya. Okey, baik. Of course lah. Okay, semua orang bila dah buat yang baik di Jepun, yang di keputusan keempat, of course kita nak buat yang lebih baik. Okey, kalau boleh nak menang dua-dua race. Amin. Okey, jadi harapan secara keseluruhannya Kasmar Daniel untuk race keputusan yang keempat di Litar Mandalika, di Lombok. Indonesia. Bagaimana Pak? Ada ujung gimana Pak? Kita mau biasa kan kita bisa, di sana ya, mau lomba di sana. Iya, iya. Dia ni memang suka gerak ni. Iya. Tahu. Time race tu gelak ke? Tahu lah gigi cantik. Sepertinya. Okey. Bagaimana Pak ya? Sebenarnya memang saya nak cuba bersainglah dengan dengan BMW manufacturer yang lain sebab memang dekat Yamaha memang kita antara sekarang ni dalam WRC tim Yamaha cuma ada satu je. Dah tak ada dah. Honda ada banyak, BMW ada dua. Jadi Yamaha memang ada satu tim je. Jadi memang kita orang ni memang macam mana pun orang akan pandai Yamaha untuk tim kita orang jelah. Tak ada tim lain dah. Jadi saya perlu tunjukkan something dekat orang dengan yang mana fans Yamaha and then juga mana yang support juga memang nak kena tunjukkan something lah untuk di Mandalika ni. InsyaAllah. Well done. Siapa saya sangat syabas anak muda syabas. Saya sangat support Sami Nikas kali. Kalau mau bisa ikut angkat-angkat bagasi. Saya juga bisa. Bagasi. Ya. Jauh. Bapak saya jauh. Okey. All the best. Habis saya kat jauh dah. Yang uno. Okey, baik, terima kasih Kasman. Kasman dia nak dan kita harapkan Kasmar akan mencipta kejayaan yang besar dalam perlombaan yang akan berlangsung di Indonesia. Terima kasih. InsyaAllah.